Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai Waalaikumsalam. Ya, dah sampai dah Ustazah. Wana. Sampai. Okey, jalan. Jam Jam. lah. Cuti kan macam itulah. Patutlah Ustazah ajak ni. Ha, kita nak buat puasa sama-sama ni. Ustazah masak. Nak semua Wana lah masak. Eh, ikan pati. Oh, keren. Keren lah masak. Berkatilah. Assalamualaikum. Hai, saya Wana. Bertemu kembali dalam Barakah semestinya bersama dengan Ustazah Husna. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah kerana jemput kami bertandang ke rumah Ustazah. Ha, cantik Ustazah. Alhamdulillah. Inilah seadanya Wana. Tapi syukurlah Ustazah. Ya, betul. Okay, Ustazah, tajuk kita hari ini adalah kau puasa tapi tak nak solat. Puasa tapi kasar tak sikit bunyi dia. Brutal gitu ya bunyinya. Soalan ni, persoalan puasa tapi tak solat ni, setiap kali Ramadan mesti ada. Mungkin saya nak rungkaikan. Maknanya dia bukan soalan misteri lah. Bukan soalan misteri. Mungkin saya nak rungkaikan puasa tapi tak solat. Okey, baik. Okey, kalau kita cakap tentang puasa tapi tak solat ni, saya suka nak kongsi tentang potongan ayat daripada surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud sesungguhnya solat itu adalah kefarduan yang ditentukan waktunya kepada kita semua. Bermakna kalau kata 5-5 lah mana? Kalau dulu kata 50, 50 lah. 50 lah. Ha, memang no excuse lah kan. Ha, maknanya kalau kata 5, 5 kita buat 5. Ha, dia macam tu. Jadi menurut pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Fatawa Mu'asirah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, orang Islam ni dia dituntut supaya melakukan semua ibadah. Apa dia ibadahnya? Yang pertama, solat. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Dan yang keempat, mengerjakan haji bagi yang mampu. Dan akhirnya dia kata, barang siapa yang meninggalkan salah satu daripada ibadah ini tadi, tanpa sebarang keuzuran, dia adalah orang yang melampaui batas. Maknanya kalau kita dengar melampaui batas ni, maknanya kita sebagai hamba tidak melaksanakan apa yang ditaklifkan kepada kita, maknanya kita melampaui batas terhadap Allah. Mana kita nak letak diri kita kan Wana? Dekat situ. Jadi kita ni orang yang melampaui batas. So apa cara kita nak buat? Dia kena macam itulah. Kita kena kadang-kadang apa yang Allah hadirkan ni, apa yang disuruhkan kepada kita, ada hikmah dia. Ada sebabnya. Satu hari kita tak buat, besok kita rasa nak buat. Allah bagi, ada. Ada peluang untuk kita tu. InsyaAllah. Macam mana pula kalau orang tu dia puasa tapi tak solat, adakah puasa dia tu sendiri diterima oleh Allah? Dapat ke pahala? Itu yang kita nak tahu sangat tu. Kita penat puasa daripada pagi sampai ke malam mana, tetapi kita tidak mendirikan solat. Jadi macam inilah, kita kata macam ni, la hazzal fil Islam liman taraka solah. Dia kata apa? Tiada bahagian dalam Islam orang yang meninggalkan solat. Bukan nak kata orang yang puasa tapi tak solat. Dia kata dalam Islam tu mana? Maknanya kata dia punya kepala dia tu, ra'sul amril Islam wa amuduhu as-salah. Apa dia? Maknanya dia kata kepala segala perkara itu adalah Islam. Maknanya Islam dulu. Dan tiangnya adalah solat. Maknanya senang kita cerita Wana kalau ada rumah tak ada tiang lah kan? Bila ada rumah tapi tak ada tiang, maka robohlah rumah tu. Cerita dia senang macam ni. Yang besarnya Islam, dalamnya ada solat, dalamnya ada puasa, dalamnya ada zakat, dalamnya ada mengerjakan haji. Dia macam tu. Jadi kalau tak buat semua tu, maka tak sempurnalah kita sebagai Muslim mukmin. Jadi Allah suruh kita buat.
Jadi kita kena buat perkara tu. Maknanya daripada soalan Wana tadi, adakah dikira dia tu berpuasa jika dia tidak solat? Baik. Di sini saya suka kongsi benda ni, man la salata lahu la siyama lahu. Kata-kata pujangga ni yang membawa maksud barang siapa yang tidak solat, maka dia tidak berpuasa. Jadi kita nak yang mana-mana, kita nak puasa sebab kita malu dengan orang, tapi kita tak solat. Sedangkan dia tu ibarat tidak berpuasa. Jadi dia kata dah, siapa yang tidak mendirikan solat, maka dia tidak berpuasa. Maknanya ibaratnya debu lah yang berterbangan, kal ghubbar, Nabi kata sebagai ibarat macam debu yang berterbangan. Maknanya tak ada, tak ada gunanya, sia-sia. Macam mana pula kalau orang tu berpuasa, macam kita tak solat, macam kita gini lah. Bagaimana dengan nilai keimanan dia tu? Dikira ke? Ni berat mana? Berat sikit lah soalan ni. Jadi kalau kita cakap tentang keimanan ni, semuanya milik Allah belaka. Maknanya Allah kira dia sebagai orang beriman pun milik Allah. Allah kira dia sebagai apa pun milik Allah. Semua di tangan Allah. Tetapi ada berbagai pendapat ulama di sini. Salah satu pendapatnya bahawa mereka mengkufurkan orang yang tidak mendirikan solat. Ada pula pendapat ulama lain yang mengatakan kafir orang yang tidak solat. Wana maknanya betapa mulianya, betapa tingginya solat tu sendiri. Jadi sampaikan ada pendapat ulama yang mengkafirkan orang yang tidak mendirikan solat. Tetapi ada yang pendapat yang mengatakan bahawa orang yang tidak solat ini cuma diragui keimanan dan keislamannya. Maka dia masih lagi orang Islam, cuma dia maksudnya ibarat kata macam ni lawana, tidak sempurna. Dia orang Islam tetapi orang Islam yang tidak sempurna. Dia macam tu. Maknanya selagi mana dia masih percaya, selagi mana dia masih meyakini Allah dan Rasulnya, maka masih diiktiraf keimanan dia. Dia macam tu. Maknanya terpulang pada diri dia. Dia nak yang mana? Kan? Kita semuanya berbalik pada kita. Maknanya kita nak yang mana? Kita nak yang kita puasa tapi tak dapat apa-apa, ataupun kita nak yang kita puasa, kita solat, kita dapat semuanya. Kita nak yang sempurna, sesahkan. Ya, betul. Cakap macam solat tadi, orang dah cakap solat itu tiang agama. Macam mana kita nak didik diri kita ni? Kita kena solat. Okey. Maknanya kalau kita nak didik diri kita ni, ada lima perkara ni yang perlu kita titik beratkan. Yang pertamanya bermula daripada keluarga kita sendiri, Wana. Keluarga kita sendiri, maknanya mak ayah kita, ahli keluarga kita. Maknanya kuduah hasanah tu datang daripada dalam rumah. Baru kita terdidik, betul tak, Wana? Maknanya kalau kita duduk dalam rumah yang semua orang tak sembahyang, akhirnya kita menjadi orang yang tak sembahyang, kecuali kita menjadi satu permata. Kita seorang aja sembahyang. Dan jarang-jarang berlaku benda ni. Jadi semuanya bermula daripada rumah. Baik, yang keduanya adalah di tempat sekolah. Maknanya sekolah ataupun tempat pendidikan dia, peranan guru sebagai role model dia, kan? Rakan-rakan sebaya yang ketiganya. Maknanya pilihan kita, kita pilih yang mana? Kita pilih orang yang sentiasa mendirikan solat, ataupun kita panggil sahabat yang soleh, ataupun kita pilih orang yang biasa-biasa je. Jadi kita akan jadi biasa-biasa je. Dia macam tu. Jadi kita tak ada galakan, Wana. Bila kita maksud contoh katakan, ustazah berkawan dengan orang yang sangat soleh, sentiasa nak sembahyang, sentiasa nak puasa sunat. Jadi kawan kita terdorong. Kita rasa seronok tengok dia, kan? Dia puasa je. Isnin Khamis dia puasa, kan? Jadi kita pun jadi seronok. Kita pun jadi terdorong, insyaAllah, kan? Jadi yang keempatnya, diri dia sendiri, Wana. Kita sendiri. Berbalik kepada hati kita. Kita nak yang mana? Kita ni orang yang dah mumayyiz. Bila kita balik, bermakna kita ni orang yang mumayyiz. Kita boleh membezakan baik dan buruk. Maknanya kalau kita tak semayang, kita baik ke tidak? Dia macam tu. Jadi kita yang boleh membezakan perkara tu. Jadi kita pilih. Semuanya di tangan kita dan hati kita, berbalik pada hati. Dah tak ada dah persoalan, ustazah, hidayah kan milik Allah. Kita suka cakap macam tu, kan? Betul. Tapi pilihan di tangan anda. Walaupun hidayah tu milik Allah, tetapi pilihan di tangan kita, Wana. Maknanya kita ada peluang, kita masih diberi peluang. Sebab tu kita nak kaitkan bulan Ramadan ini untuk mendidik takwa. Ni tidak bulan puasa dia puasa, Wana, dia solat, habis dia bulan puasa tak ada dah solat dia, tak ada dah apa.
perkara-perkara kebaikan yang dibuat di dalam bulan Ramadan. Ha-ha. Jadi bagaimana dia nak kaitkan dia tu bertakwa? Ha-ha. Sedangkan Allah kata, puasalah, mudah-mudahan kamu bertakwa. Hmm. Ha, jadi kita nak kait kat sini, apapun perkara yang kita buat dalam bulan Ramadan ini, dia akan membawa diri kita selepas habis Ramadan. Dia macam tu. Saya tarik yang saya cakap tadi, yang pasal buat baik itu dalam Ramadan. Ada mungkin saya nak bagi pendapat lah, macam ada orang tu dah bulan Ramadan dia puasa. Dia solat. Habis Ramadan benda tu dia tinggal, tak solat. Itulah. Jadi dekat sini balasan kepada orang yang tidak mendirikan solat, bagaimana kita kata tadi, tunjangnya ataupun tiangnya adalah solat tadi kan. Bermakna bila Allah kata solat itu fardu, kefarduan, kewajipan kepada orang Islam, bermakna orang yang tidak mendirikan solat akan ada balasan dia. Allah al-muntaqimu, Allah itu maha memberi balasan. Kita tak boleh soal dah, kenapa Allah nak bagi balasan? Allah cipta kita, dia macam tu. Berbalik-balik, Allah cipta kita, Allah berhak buat apa pun untuk kita. Sedangkan Allah bagi kita pilihan, jadi kita tidak ambil kan. Jadi untuk orang yang tidak mendirikan solat, kalau kita tengok, balasan bagi orang yang tidak mendirikan solat ini, kita pecah kepada tiga warna. Orang yang tidak mendirikan solat ini, di dunia itu sendiri kita dah nampak dah. Yang pertamanya kalau kita tengok daripada raut wajah dia, kita nampaklah warna kita panggil kelam je rasa tengok dia dah. Tak seronok je tengok muka dia dah. Jadi kita kata Allah tarik, Allah tarik keseronokan melihat wajah dia ni, keindahan pada wajah dia tu, Allah tarik nikmat itu. Baik, yang keduanya Allah akan menyusahkan ataupun apa kata kita panggil payah sikitlah rezeki dia. Dia macam tulah mana. Memang itu yang Allah bagi dah. Rezekinya akan disukarkan. Keberkatan hidup dia tu ditarik. Maknanya di dunia tu pun sendiri kita dah nampak dah sikit-sikit. Jadi kemudian kita tengok pada di hari akhirat. Bagaimana dia di alam kubur. Kuburnya akan sempit. Keadaan kuburnya yang gelap. Dan didatangi dengan pelbagai binatang-binatang berbisa. Ini yang memang banyak diceritakan. Kalau kita tengok di sekolah-sekolah, kalau budak-budak, kalau ustaz-ustazah dia suka cerita perkara-perkara ni, untuk memberi apa? Memberi gerun kepada murid, bagi murid rasa aku tak boleh tak solat. Jadi murid pun suka. Bila kata okey time solat, semua berlari pergi surau. Dia berlari tu seronok. Yang berlari tu dia seronok. Tu sebenarnya. Baik. Yang seterusnya, ketika dibangkitkan wana. Ketika dibangkitkan orang yang tidak mendirikan solat ini, ketika dibangkitkan Allah tak nak tengok wajah dia wana. Maknanya betapa ruginya kita. Kita hidup di atas muka bumi menjadi khalifah Allah. Kita ni lahir dalam Islam wana. Untungnya lah kita lahir sebagai orang Islam. Tapi kita tidak mengambil keistimewaan kita yang dilahirkan dalam Islam itu untuk berjumpa dengan Allah, untuk Allah pandang muka kita, untuk kita direct terus melihat Allah. Jadi orang yang tidak mendirikan solat ni, Allah tak nak pandang dia. Macam mana kita dapat tengok dia? Bagaimana kita nak dapat lihat Allah? Sedangkan Allah tak nak pandang kita. Jadi saya menyeru di sini, Ustazah pun sukalah untuk kita menggalakkan supaya kita semua sentiasa menjaga solat, sentiasa mengambil penting solat itu. Walau apa pun perkara kita rasa penting, kita pentingkan solat. Maknanya taqdimul aham 'alal muhim. Maknanya mendahulukan yang lebih penting berbanding yang penting. Yang lain penting mana? Penting. Kita kerja penting, jaga isteri penting, jaga anak pun penting, jaga kualiti kerja pun penting. Begitu juga solat lebih penting. Solat lebih penting. Tu je. Jadi situlah yang kita nak kata balasan ini supaya kita sebagai hamba Allah sentiasa mengambil berat tentang perkara solat ini. Bukan kata puasa tapi tak solat je mana. Sedangkan dalam Islam tu dia, dalam Islam tu sendiri dah kata tidak akan diiktiraf orang ni sebagai Islam. Atas sebab dia tidak solat. Bukan sebab dia berpuasa tapi tak solat. Dalam Islam tu sendiri tidak ada bahagian dia dalam Islam. Siapa tapi ruginya orang tak boleh kan. Sayang, kita sayanglah sebenarnya. Itulah salah kita cakap. Zara cakap tadi solat tiang agama kan. Maksudnya
apa yang kita penting, solat itu lagi penting daripada apa perkara-perkara yang lain. Betul, Ustazah. Ya, betul. Okay. Terima kasih Ustazah kena menjemput kami. Bertandang ke rumah Ustazah. Ya, Alhamdulillah. Dapat memuliakan tetamu hari ini. Alhamdulillah. Okey, Ustazah. Pembincangan kita sampai kat sini saja. Okay. Kepada anda, jumpa lagi untuk episod yang akan datang dengan topik yang berbeza. Tapi Ustazah yang sama. Pembicara pun yang sama. InsyaAllah. Dalam barakah. Jangan lupa follow Digital Bond punya media sosial, YouTube, Facebook dan Instagram. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Berkatilah hidup kami di bulan Ramadan.